Okay guys, so macam biasa, dalam video kali ni aku nak tukar mentol lampu motor FZ ni. Apa mentol depan lah. Sebab apa mentol lampu dia terbakar. Okay, so ini aku tunjuk dulu lah. Ini okay, tengok lampu dia tak ada. Ini lampu bawah, tekan lampu atas. Okay, dia lampu bawah dia dah terbakar lah. Okay, sebelum aku tunjukkan cara-cara nak tukar mentol lampu depan ni, motor FZ ni, so aku nak bagi tahu kali ni aku tak guna lampu jenis OEM ataupun Hooligan yang biasa tu. Kali ni aku nak guna jenis lampu ni, LED Osram SN1. So ramai jugalah yang review mengatakan lampu LED ni lagi baik daripada Hooligan tu. So kalau tengok kat sini, lampu Osram ni dia jenis dia adalah cool white, di mana dia punya Kelvin dia ada dalam 6000K. So maksudnya dia terang lah. Kalau spek JPG dia lepas lah. Jadi kalau kita guna lampu ni, jadi orang kat depan tu tak adalah ada silau. So bolehlah digunakan. Kat sini pun dia ada kata energy saving dia, dia lagi jimat lah. Energy saving dia 70% daripada guna lampu jenis lain lah. Okay, lampu Osram ni tak pasti original ke tak, tapi dia diperbuat daripada Jerman, buatan Jerman, mana harga dia sekitar RM15 kot, macam tu. So boleh carilah dekat kedai spare part motor ataupun kat Shopee pun boleh cari, macam biasalah. Okay, so jom aku tunjuk cara-cara nak tukar lampu. Okay geng, so sebelum tu kalau nak tahu lebih lanjut pasal lampu LED Osram ni, korang boleh tengoklah review daripada orang lain, YouTuber yang lain lah. So nanti korang boleh lagi tahulah lebih detail lah, diorang terang. So yang ni aku just nak tunjuk cara-cara tukar mentol lampu depan je lah. Okay, jom. Okay, first kita perlu buka cover depan ni lah. Cover depan ni kat sini dia ada 4 skru. Dekat tepi ni ada 2. Satu dengan belah sana, 2 dan dengan bawah. Dia ada 4 skru, kita perlu buka dulu lah. Okay, so kat tepi ni buka dulu skru dia. Okay, skru satu. Okay, skru dua dengan belah sana. Okay, skru ketiga. Alright, so semua skru dah buka. So kita buka cover dia, cover depan ni lah. Tarik je. Okay, so dia macam ni. Okay, dia macam ni. Then buka dia punya ni. Apa nama dia? Ini, buka yang ni satu. Then getar dia. Jadi getar ke sini. Tarik je. Sini tarik. Okay. Dan dekat sini, kalau perasan dekat sini ada clip. Dia ada clip lah. Motor FZ ni dia lain sikit, dia ada clip kat sini. Jadi kena tekan dia punya clip ni. Okay, dah keluar macam ni. Dan baru boleh keluarkan mentol dia lah. Okay, so ini adalah mentol yang lama. Okay, ini adalah mentol yang lama. So kalau tengok kat sini dia dah terbakar. Dan dia warna kuning kat sini. Okay, ini adalah mentol jenis Hooligan ataupun OEM lah, yang standard motor-motor pakai lah. Okay, jom kita tukar yang baru. Okay, ini adalah yang LED Osram tu. So kat sini yang jap aku buka, aku tunjuk apa beza dia. Okay, so ini adalah mentol yang baru, LED Osram, dan ini adalah Hooligan. So ni ada beza lah dari segi bentuk dia. So kalau nak tahu lagi detail apa beza dia, yang mana lagi okey, so korang boleh tengok dekat review YouTuber lain lah. So macam mana buka, macam tu lah pasang. Okay, dekat sini
kena masuk ikut bentuk dia. Kat sini dia ada bentuk dia lah. Dua ni. Ni dia ada tiga ni kan. Kena ikut bentuk dia baru dia boleh masuk. Okay. Okay, macam ni. Ha, dia kena pusing-pusing lah, pusing-pusing. Nanti dah sama bentuk masukkan. Then tekan balik klip dia. Tekan balik klip dia. Okay, dah masuk. Lepas tu masukkan balik getah. Getah dia. Okay, tutup. Okay, nak buat ni bukan susah pun, senang je. Okay, lepas tu then masukkan balik dia punya ni lah. Okay. Okay, alright. So, jom. Masuk balik then ikat skru macam biasa. Ikat skru yang empat tu lah, yang tadi tu. Okay, jom kita try tengok. Cuba try test. Cun tak cun. Okay, jom. Jom kita tengok okey tak okey. Okay. Okay, mantap. Nampak tak? Haha. Ini lampu dia jenis 10 watt. Dia tak sama dengan yang Polygen yang tadi ya. Dia macam kekuningan sikit. Dia ada beza dari segi Kelvin dan K tu. So ini 600k dia full white. So kita tengok lampu atas dia. Okay. Kita tak nampak beza tapi kat sini boleh nampak lah dia punya tu. Okay. Dia patut malam lah, nak cek malam. Okay. So kita dim sikit. So itu sajalah rasa dalam video kali ini. Thank you yang tengok video aku dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay, jumpa dalam next video. Check it out.